Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua sedulurku diberikan sehat ya. Pemirsa Hendro Hase, diberikan sukses dunia akhirat. Kali ini kita akan memperbaiki kaki-kaki Duo Corolla DX1983, sama-sama warna coklat. Satunya punya Big City, yang satunya Little Junior City. Wah, ini sama-sama habis perbaikan kaki, sehingga kita mau spuring 3D ya. Kita spuring 3D supaya ban makanya sama. Karena kita kemarin yang punya Big City habis ganti velg sama ban, sehingga perlu kita rubah kaki-kakinya, spuringnya sesuai dengan ukuran ban sekarang, velg sekarang. Dan yang punya Little Junior ini habis ganti ball joint, T-rod, long T-rod, dan karet-karet semua kita ganti baru, termasuk shockbreaker. Sehingga wajar ya kita harus spuring, karena ini terutama punya Little Junior ini kan hampir kaki-kaki baru semua, jadi harus kita bawa ke laras imbang atau spuring, yang mana supaya ban bisa awet, terus berkemudi berkendara juga enak nyaman, karena laras imbangnya pas atau spuring, dan setirnya juga pas. Ikuti keseruannya, yuk kita mulai ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kemarin sudah sempat kita ganti ya. Yang satu sudah kita ganti velg sama ban, yang satu sudah kita ganti kaki-kakinya. Terus saya tinggal pergi ke Bali, sehingga baru mau sempat sekarang ini. Ya, secara kebetulan kita mengerjakan, tapi pas waktu pengerjaan kita harus
mempersiapkan mobil kita yang untuk kita pakai ke Bali. Jadi kemarin memang belum sempat ya. Kemarin belum sempat. Terus saya tinggal ke acara Gatnas ICC di Bali. Jadi ceritanya seperti itu ya. Secara kebetulan memang Corolla DX ini tahun sama 83. Cuman yang punya Little Junior itu kan dia tidak plus, cuman bempernya itu bikinan kita, bikinan bengkel kami dari plat ya. Jadi yang punya Little Junior lampu pakai V80, lampu bulat. Terus bempernya itu bikinan dari plat. Tapi kalau yang Big City memang asli seperti itu, bempernya dari lahir sudah seperti itu. Karena itu Corolla DX Plus ya, RPM dan bemper monyong serta ada bukaan tarian bensin dari dalam. Cuman yang punya Little Junior mintanya sama speknya, jadi sama juga kita bikin tarian bagasi dan tarian bensin juga dari dalam. Jadi ini ceritanya Little Junior itu mengagumi sang Big City sehingga minta dibikinkan replika Big City, cuman bisnya pakai 80. Ceritanya seperti itu. Ini warnanya sama-sama tobacco brown ya, tobacco brown. Ini kita bedakan, yang punyanya Big City dulu itu pakai chicken HS ya, chicken HS. Yang Little Junior dia menggunakan Speedshaker. Nah, makanya kita uji coba yang mana yang lebih awet. Cuman color cut numbernya sama, sama-sama tobacco brown, jenisnya juga sama. Seperti itu ya. Jo ini kaya ngene iki piye iki? Iki kudune diganti ya Mas. Mas Deku diganti ya Mas. Kaya ngene iki wis ora enak. Arep boros ban. Sampe. Ya. Boros ban mangan bae. Sampe sampe nai. Ya kala kali selange lho. Ke mana? Tempat Pakde. Pakde siapa? Pakde Indro. Pakde Indro di Bali. Sini Pakde Indro udah pulang ya. Oke. Mocok, sini lagi, gak apa-apa. Mau ngamu udah bawa salin, no.
Dan tiba saatnya kita melakukan sepuring ya. Sesuai janji kita, setelah kita pulang dari Bali, kita lanjutkan sepuring. Dan ini lagi-lagi Little Junior City. Wah, ini sukanya niru-niru ya, niru-niru, karena Big City habis ganti velg dan ban, tidak mau kalah tentunya. Little Junior City juga ikut ganti velg sama ban. Ceritanya seperti itu, sekalian sepuring, sekalian ganti sepatu, begitu ceritanya. Karena ini mau dipakai pergi tahun baru, katanya si kakak mau dipakai tahun baru Pak D, sehingga mobilnya harus segera di sepuring. Jadi ceritanya seperti itu. Akhirnya kita, saatnya kita mengerjakan sepuring tersebut. Kita hitung sudut demi sudut, jarak demi jarak, hingga sampai ketemu yang paling pas. Terima kasih ya yang sudah mengikuti. Dari penggunaan pelek ring 13 dan kemarin menggunakan ban MT, sekarang ganti pelek ring 15 lebar 89. Nanti ban akan kita ganti juga, tentunya kita sesuaikan dengan kebutuhan. Tapi yang paling utama sekarang, karena kaki-kaki ini baru semuanya, ini harus dihitung sampai pas ketemunya, laras imbangnya harus pas, sudutnya dan sebagainya, supaya ban awet, supaya berkendara enak, nyaman dan sebagainya. Seperti itu ya. Dan alhamdulillah setelah ketemu angka yang paling mendekati untuk berkendara dengan sudut yang paling pas, akhirnya kita berusaha mencoba untuk secara manual kita kendarai. Jadi secara teori kita sudah mendekati ya, angka-angkanya sudah paling mendekati, hingga saatnya semua baut kita kunci, kita jangan sampai ada yang kendor supaya tidak bergerak-gerak, angkanya tidak berubah-ubah. Ini semua kita kasih kunci ya, artinya kita kunci sampai paling pas dan kita coba untuk jalan, apakah ada perbedaannya atau kira-kira masih tetap. Tapi saya yakin tentunya pasti berbeda ya, karena sudutnya pun berbeda, angkanya sebelum dan sesudah pun berbeda. Rasanya pasti akan lebih enak. Yuk semuanya kita coba ya. Dan mungkin untuk episode kali ini sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua sedulurku diberikan sehat walafiat, sukses dunia akhirat. Buat Mas Taka, selamat tahun baru ya. Jangan lupa oleh-oleh buat Pak D. Terima kasih.